This is the moment an explosion hit a factory on the outskirts of Bangkok. Welcome back to our channel. Tadi pagi itu sekitar jam 3 subuh ada salah satu perusahaan kimia, pabrik kimia di sini tuh yang meledak gitu. Nah, kebetulan tuh di daerah kita ini kan daerah industri, jadi nggak begitu jauh dari sini lokasinya, dan asapnya itu dibawa angin kan gitu. Jadi kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena yang kebakar juga pabrik kimia, akhirnya kita memutuskan buat ke Bangkok. Sebenarnya yang kita takutin tuh kalau seandainya nanti tengah-tengah malam permintaan kungsia tuh tengah-tengah malam kan kita jauh, ditambah kosan kita tuh juga nah, agak beda masuk dari masuk ke dalam, gitu. Di belakang kampus gitu kan. Nah, jadi untuk dapat taksi malam pasti susah gitu untuk keluar. Jadi saya mikirnya udahlah, ambil jalan terbaik aja. Sekarang toh kita berangkat sekarang pun nggak rugi juga. Iya. Tuh, kebetulan kampus juga tutup kan? Nah, sekarang kita lagi di taksi guys. Kita mau ke airport sih. Airport. Kita naik dulu, nanti ke mana dulu? Ke Payatai, terus nanti ke tadi itu kita kalau sini tuh asapnya gede iya, banget ya Yulia. Iya, video sebelumnya ada. Nanti kayaknya kalau pas di kereta nanti juga kelihatan asapnya, jadi kita bakal lihat asapnya separah apa. Oke guys, beberapa teman kita ada yang Indonesia juga yang ke kawasan-kawasan punya daerah Bangkok. Ya, doakan ya, dan stay safe terus dari corona guys. Peduli lah istilahnya ya. Stay safe semua. Ya guys. Ya, kita.
Ada-ada aja kami nggak kelewat stasiun. Nggak kelewat sih, udah balik lagi. Iya. Kita tadi stasiun akhir. Stasiun akhir, terus tiba-tiba udah balik lagi ke Lakrabun. Ayo, turun dulu ya. Ya Allah. Udah pusing aku ya. Jadi sekarang kita, karena tadi balik lagi terus kita berhenti di perjalanan pertamanya terus mulai ke Payakta. Karena kita sampai Payakta jadi jalan. Sekarang kita udah sampai Payakta akhirnya dengan sekian perjalanan mau naik BTS. Terus tadi udah muter-muter kan, nggak tahu di mana BTS-nya. Oh guys, sebuah perjuangan. Jadi kita sini apa coba? Iya benar. Untuk berdua ya. Wah, padahal di sana ada lift dong. Sudah lagi. Jadi sekarang kita mau ke BTS dulu, terus nanti selanjutnya perjalanannya adalah Victory Monument. Nanti dari Victory Monument baru kita naikis. Dan terus ya. Jangan lupa sambil nonton ini doain kita sukses terus. Karena ini ditanyanya udah selesai. Selesai kita mau sini. Jadi guys, hari ini tuh ada kejadian luar biasa. Nah, jadi pada rumah jadi kan karena kita telat BTS ya, telat BTS karena kita kelewat di airporting, akhirnya kita kan mundur dulu, habis itu ketemu stasiun, habis itu balik lagi tuh ke Payakta, karena Payakta itu stasiun terakhir. Nah, ke Dorungwa setelah sampai di sana, si Yuli ini tuh kebelet pipis, nah biasanya kita tuh pipisnya di udah masuk BTS, udah beli tiket, terus baru pipis gitu. Nah tadi tuh mikirnya sebelum beli tiket, udah pipis dulu gitu. Nah, jadi dari tadi sepanjang jalan itu, kita tuh bingung gitu, gimana ya cara sholat gitu. Karena ini kan kita berangkat udah jam 6, jadi insya Allah nyampe di tempat teman kita itu sudah malam banget, ya sekitar isya gitu, karena lumayan jauh. Nah, terus kita bingung gimana sholatnya gitu, karena di sini juga tempat sholat susah. Terus di sini wudunya, ini kan sholatnya juga cukup susah. Nah, cuman dari hati kita yang paling kecil itu kita pengen sholat gitu. Kita pengen sholat, tapi keadaannya memang tidak memungkinkan. Karena kita kebetulan juga lagi gak ada wudhu, sedangkan beberapa toilet di sini itu memang tidak menyediakan air gitu. Nah, terus akhirnya kita tuh yang kayak, udah lah bismillah, nanti di mana ada tempat sholat kita sholat gitu. Di mana ada air nanti kita berwudhu. Ya meskipun, oh dia muslim juga woy. Dia muslim juga yuk. Dia muslim juga. Di mana kita ada tempat sholat, nanti kita sholat. Terus nanti di mana ada kita berwudu. Nah, terus pas kita ke bawah, ke toilet, ke dorulah, tiba-tiba kita ketemu sama praying room. Gak sengaja, padahal cuma mau pipis doang. Ternyata ada praying roomnya di sini. Nah, sekarang kita mau sholat ini. Insya Allah kalau kita niatnya baik, pasti Allah mudahkan segalanya. Jangan lupa sholat guys, jangan tinggalin sholat di sini. Kita udah selesai sholat maghrib, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu, nanti kamu alhamdulillah, aduh. Gak nyangka. Gak tau mau ngomong apa. Aku tuh speechless. Kehilangan kata-kata, serius. Gak. Tadi tuh mungkin karena, apa ya, mungkin Allah tahu. Kita tuh niatnya memang pengen sholat gitu. Cuman cenderung lah, kondisi semen jadi sempat pikirnya. Ini sebenarnya bukan untuk sembuh apa ya teman-teman. Ini buat pelajaran buat teman-teman semuanya, buat kita juga. Dan nanti kalau kita lupa tolong diingatkan. Kita tuh juga mikirnya tadi udahlah kita cari tempat wudhu dulu. Nanti di mana tempat sholat saya itu kan karena toko banyak yang tutup. Mata bisa sholat di emperan toko segala macam gitu. Mikirnya gitu. Akhirnya tetap ya udah. Nah, kedua kan tadi kan udah kucitankannya ini terus gitu. Nah, si WC-nya ini, si toiletnya itu tuh ada dua. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Awalnya Yuli tuh mengarah ke atas tuh. Terus entah kenapa, alah ke bawah aja lah gitu. Itu tuh tanpa kita sadari. Jadi sebenarnya Yuli tuh tadi kan, itu pun ada di atas. Ya udah di bawahnya aja lah, kayak gitu. Tapi ternyata Allah tuh menggiring kaki kita itu untuk ke bawah. Ini ada musola loh di sini. Nah pas kita turun tangga langsung kelihatan tuh ada musola. Alhamdulillah yang awalnya kita berniat sholat di lemparan toko yang cuma cari tempat suci doang, kalau kasih tempat yang emang untuk sholat yang bagus, yang nyaman, yang ada aslinya. Allah tuh maha baik, jangan pernah tinggalin sholat karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Sekarang kita mau beli tiket dulu, teman-teman. Mau lihat cara beli tiketnya?
sorry mau nemu cuma satu itu. Nih. Kita mau beli itu Victory Monument. Dua. Tiketnya 16 buat satunya. Kita mau beli dua. Nah, habis itu langsung bayar deh tuh. Bayar, Mak. Bayar, Bu Ana. Ada ya? Ada. 32. Masukkan duitnya ke sini. Terus tuh, ditolak uang. Karena terlipat kali. Kita ambil 10 bar. Poinnya mana? Nih. 2 bar. Ya takut karena kalau di sini tuh beli-beli ginian itu dia ada bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi guys, kita semalam tidur di tempat Kak Rizka. Lihatlah Kak ini. Makasih Kak ya sudah memberikan kita tumpangan tidur enak. Nah, tidur enak makan enak. Ya, udah numpang tidur, habisin makanan. Sekarang kondisi di Watabongku udah mulai membaik. Udaranya juga udah bagus lagi. Tapi kita belum pulang. Sekarang kita mau kemana aja? Mau ke pasar, mau belanja, buat makan. Makasih ya. Dimasakin kan ini kami nggak tahu diuntung. Udah nginap. Masakin. Gitu guys. Jadi kasih ya guys. Oke guys, bye guys. Oke, sekarang kita lagi di pasar. Sini kan, sini sih. Nanti nanti suruh pergi lagi biar bisa merah. Oh, sini. Pasar sini banyak makanan halalnya. Ya. Muslimnya. Temenin Karis. Setelah 2 hari balik lagi bersama numpang. Kami balik lagi. Jadi kan ya ini udah ganti aja balik. Udah ganti baju. Jadi guys, setelah 2 hari kita menumpang di rumah Kak Rizka. Kak Rizka, oh, makasih ya udah memberikan tumpangan. Datang lagi. Kayaknya trauma nih, kapok lah terima kami gak? Gitu. Aduh. Jadi sekarang suasana 2
abang sudah mulai kondusif ya. Iya. Meskipun ada dia ledak kamu nyusul. Itulah pokoknya setelah ada lagi pabrik yang ada. Iya, ada pabrik tahu, pabrik yang saya juga katanya. Cuman mungkin ya separah yang pertama. Iya. Kita juga masuk. Tapi katanya sudah lebih baik dan alhamdulillah juga kemarin hijau. Makanya kita sudah mau balik dulu. Kasihan juga Kak Ariska kan. Kalau dari Jepang. Itulah pokoknya guys. Jadi terima kasih sudah mengikuti kita. Terima kasih ya udah ngikutin kita. Stay safe semuanya di mana pun. Iya guys, stay safe. See you guys. I see you.